Subhanallah Bapak Ibu, ini kami rancang sedemikian mungkin karena untuk tahun-tahun yang lalu belum ada sungkeman dengan guru, ya Allah, sungkemannya masih pada ayah dan bundanya, padahal guru juga termasuk orang tuanya. Subhanallah, para Bapak Ibu yang kami hormati, berikut kita akan kami persembahkan sebuah alunan lagu Pelita Sang Guru. Monggo, boleh Mas Brilian dan teman karibnya Mas Farhan. Monggo Mas. Thank you.
Subhanallah Bapak Ibu ya. Jangan rasanya putus ini. Kalau ketika kita dulu ngaji, kalian dulu ngaji dia terus. Dok, gue lek pengen mulya urip dunya sampai akhirnya aja lagi. Mulyakno wong tuamu lan mulyakno gurumu. Dan nanti kula membingkai dalam sebuah lagu. Lagunya mboten kula sing nyetak ne saja. Yang betapa indahnya sendu bersih dengan doa-doa para santri kepada guru-gurunya. Kula niku lek pun dugi napa niku kalimat ya Allah. Niku terus muka-muka guru kalau Gusti Allah di kelompok kan ahli sebab. Ya Allah Gusti. Kok bagus teman kalimatnya anak-anakku ya Allah mudah-mudahan santri-santri yang lain juga merasakan seperti itu. Tidak hanya sekedar di lesan dan di setiap lagu, tapi yang terpenting adalah dalam sanubari kita, anak-anak kemudian keluar dalam bentuk doa. Moga anak semuanya menjadi orang-orang yang hidup kita. Kelak di akhirat kita semua orang-orang yang hadir dikumpulkan oleh Allah ke dalam surga Allah, karena mendapat rahmat dan ridho Allah Taala, mendapatkan syafaatnya Al-Qur'an. Para Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama mau'izhah hasanah oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Ghofar dari Rogo Jambi dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيا الإسلام بعلوم العلماء وأحيا الأمة بنهضة العلماء الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأتقياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن محمد رسول الله رحمة للعالمين اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد أما بعد Al-Mukarramun, para alim, para yai, para guru-guru ngaji ingkang kula taati, sedaya pengurus pondok pesantren Darussalah ingkang kula hormati, wonten siang menika pejabat pemerintah sipil TNI dan Polri ingkang kula hormati, sedaya pengurus TPQ tulisan Al-Fatimah 1 ingkang kula hormati wali-wali santri, wali-wali murid ingkang kula hormati Gus Haris, Gus Hanif ingkang kula hormati para bapak, para ibu warga Jamiah Nahdlatul Ulama ingkang kula hormati. Puji syukur datang Allah saged pinanggih, saged kempal kanthi keadaan iman Islam sehat walafiat. Salawat salam mugiyo kahaturaken dhateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ingkang sampun ngangkat umatipun saking alam kegelapan menuju alam yang terang benerang minat dulumati ilan. Poro bapak, poro ibu, ingkang kula hormati, mugi-mugi sedaya santri-santri, yugo-yugo, ingkang wau niki diwisuda, mugi-mugi dados putra-putri ingkang soleh lan solihah, ingkang manfaat dateng agama, keluarga, nusa dan bangsanya, Allahumma. Dan mugi-mugi sedaya putra-putri kula kalih panjenengan dados putra-putri sing ahli Quran, Allahumma. Para bapak, para ibu, para sederek ingkang kula hormati, awake dhewe niki yang sangat dibutuhkan mboten enten malih kecuali putra-putri niki soleh lan salihah. Putra-putri niki ahli Quran. Sehebat Profesor Dr. B.J. Habibie. Niku ternyata menjelang wafat setelah umurnya sangat tua sekali, beliau menulis nasihat kepada putra-putranya. Terus Profesor Dr. B.J. Habibie almarhum almaghfurlah. Umpama aku kon milih biyen ngene iki, aku milih sing ahli Quran. Padahal dia dalam pesawat, dalam merusak. Ternyata setelah aku dhewe nang omah, anakku wis sukses nang Belanda, anakku wis sukses nang Amerika. Aku nang omah iki dhewean. Sepi terasa nang omah dhewean iki. Sedang anak lan putuku gak ana nang sampingku. Lek-lek yoga niki pun ahli Quran. Niki sing untung niki dudu anake tok, sak wong tuane, sak mbah-mbah niki untung kabeh. Entuk kecipratan kabeh. Mula ketika beliau wafat, napa menjelang wafat sangat getun lek anak-anake, lek putu-putune mboten ahli Quran. Kula kalih jenengan lek mboten suwi calone pemimpin-pemimpin anak-anak jenengan iki. Ya apa sih Islam 50 tahun maneh? Ya apa sih Islam 40 tahun maneh? Sapa sih lurae? Sapa sih imam tahlile? Sapa sih sing khutbah nang masjid? Sapa sih imam manakib? Sapa sih imam sholawat? Sapa sih bupatine? Sapa sih gubernure? Presidene? Sapa sih menterine? Calone putra-putri panjenengan sing niki wau sing tampil niki wau 50 tahun yang akan datang nggih mboten. Lek jenengan iki 50 tahun maneh pun teng kuburan kabeh. Mboten enten. Lek kula tasih insyaallah. Napa? Rambut putih niki dereng tuwek salan sampun. Salan sampun. Kalau mengelak terus ikan jenis belas pun pecah, itu kan sing diharap-harap kurtal. Soda potin syariatin, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin solihin, yada'u. Sing diharap-harap telu nih, amuloh. Pertama, soda potin syariatin. Jadi wong yo cocok medit. Nggih semampunya ana pesantren dibangun melok dekek, ora ketang semen sasak. Sak mampune. Wong iki lek loman malah ditambah ambek pangeran rezeki. As-sahiyu qoribullah. Wong lek loman iki cedhek ambek Gusti Allah. Qoribu minan nasi, akeh kancane. Qoribu minal jannah, cedhek ambek kesuksesan, cedhek ambek swarga. Wa'idu minan nari, aduh ambek neraka.
Tapi sawang sulit terus Kanjeng Nabi, al-bakhilu ba'idu minallah. Wengelek medit kuncir walancir melantet brutawali kapsul pecah jambi roto kunir babakane pole mauni klerek bentis temu ireng ucuke celek lencung terus napa males sing pahit-pahit. Napa Bu? Sing pahit-pahit. Wengelek medit aduh habis Gusti Allah. Senajan tiap tahun haji plus, rutin tiap tahun haji plus. Karena memang haji plus dadak-dadak niku iso. Duwike kathah tiap tahun haji plus. Haji plus wis niki-niki sing rada istimewa nggih. Anak atuh juta. Mulai ngomong duit kathah iso bindeng lho. Duit titik cetong. Erdok matai sepindeng, angan ujung. Ya enten kau tadi yang sing rutin haji plus ya enten tiap tahun. Wonten. Gitu yang Banyuwangi. Malas sekalian terus. Kalau ni sering kendungan ni kan. Ini kau rutin tiap tahun haji plus. Walaupun tiap bulan umroh mau, tapi kok medit. Aduh ambil Gusti Allah. Sujud dengar Ka'bah mulai jam rolas nganti subuh bendol nih bang. Duma ambil nongwang. Allahumma ya Allah, masya Allah. Cari malaikat, celek lencung. Celek lencung. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Juara kiroat tingkat RT pesertanya lima waktu sing loro bisu sing loro kopok judulnya ketemu kon lo dewe yang lolos menang judulnya ketemu kon ojo bok sangko temenan lek wong medit iku wong api bal huwa syarrul lahu. Sangkanan wong medit iku wong elek. Eh wong medit-medit, besok dunyamu tak kalungno nang gulumu nang dina kiamat. Kula berusaha dadi wong loman sak mampu. Mboten enten tiyang ahli sedekah duit tambah ten. Malah Kanjeng Nabi nanti sanjang as-sadaqatu tanmu. Sedekah kuwi nambahi. Wong lek demen sedekah rezeki ini tambah yang Gusti Allah. Yakin iki dawuhe Kanjeng Nabi niku mesti bener iki. Lah rezeki lak mboten duit tok ta, Pak? Anak sakit ngaos Quran kelawan sae niku nggih rezeki. Putra putri putu putu dan putu putu yang soleh solehah ini gue gereja je rezeki sehat gue rezeki gue betul. Memang lek diutak atik ambil logika kau gak masuk akal. Pak Ustad duit ini 100 M. Kalau kayak nuar yatim rong mulai kare bolong bulu tambah ini gue tanggung. Kok sampai ngomong tambah ini? Ini lah sudah tau niki. Lek satu sewu dikenu area yatim rong pulau jadi satu serong pulau. Mati ku tambah sini. Lek karena walong pulau niki. Ini ku jenenge nopo. Jenengan pakai logika akal. Hukum matematika nu ngeten. Hukum matematika.
Sesuatu yang ditambah semakin banyak, sesuatu yang dikurangi semakin habis. Ini hukum matematika. Tapi hukum matematika itu berjalan kepada benda-benda mati. Lek makhluk urip gak iso diutak diambil matematika. Mergo makhluk singonok nyawane kabeh rezekine pun tanggungane Gusti Allah. Watu limo ditambah watu limo. Iki mesti ono watu 10. Dipastikan saja wong hukum matematika hukum pasti kok. Kenapa ada 10? Karena watu gak ono nyawane. Kok dikurangi semakin habis? Watu 10 dikurangi watu 8. Karek watu loro. Kenapa berkurang? Memang waktu gak ono nyawane mesti tambah entek. Tapi makhluk sing ono nyawane ojo dipadakno ambek watu. Makanya urusan rezeki ini rahasia ilahi. Diutak-atik ambil akal sering meleset. Contohnya, meri telu ditambah garangan sitok. Enten pinter. Coro hukum matematika, kalau ada apa-apa tuh nih, gitu ya. Mau ditambah kok, sesuatu yang ditambah kan semakin banyak, gitu betul. Minuman telu minumannya jenber hebat-hebat ono aqua ono nopo nopo adem sari enten ponari. Ngapunten kula pun mau disuguhi teng dalem niku mau kula mboten pas prein pas poso mah ngapunten yen mon kepetakan kresek kawan sultan kok teko e kali buse kaya niki Senin Selasa kok sampean poso mesti kan Senin kula pas poso Daud niki kula poso Daud. Hari itu terpaut kali Senin Kamis, kadang pas Senin dan pas poso, kadang pas Senin. Pun pinten tahun Pak Yai, ya nembi wolung tahun. Meh wolung tahun. Para bapak, para sederek, ingkang kula hormati, ingkang kula cintai. Untuk pun di kula, garangan toh ya. Meri telu tambah garangan sih. Lek hukum matematika mesti ini ono papat lah itu tuh gak? Isu-isu putu di kau delok delok ini ono apa nih? Enten garangan sih kok bang. Lu meri nanti entek di pangan garangan. Memang rezeki ini garangan nyawa dicampur rambe meri meri ono nyawa nih garangan ono nyawa. Wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabin mubin. Para bapak, para sedherek ingkang kula hormati, ingkang kula cintai. Nomor kali wong medit niku ba'idu minan nasi. Wong medit iki adoh ambek manungsa. Wong lek medit gak patek duwe kanca. Lunga ambek wong medit shad fathah, sa ra fathah. Apa? Sa. Mesti garingan. Rombongan saelep wong rolas. Tujuannya teng Surabaya. Tutup Probolinggo weteng luwe marung bareng. Wae bayar mesti nguyuh. Nek diteni. Arek kanca 10 iki curiga, arek iki pancen medit. Mosok kene kene nguyuh ping papat. Wae bareng mesti nguyuh. Medit. Kapan dadi kanca? Wa'idu minan nas.
Aja wong liya gak pegelno. Wong lanang nang sing wedok medhit. Sing wedok nggih pegel. Nggih Bu nggih. Mosok belanjani wong wedok 20.000 kan nggih kowe tansi. Nek kowe tansi dik. Ben jelas jaman KPK. 20.000 lho nggih. Kalau sing wedok 500.000 kon nggih proposal. Tanda tangan lurah, camat, yo gering ini carane wong wedok. Cuman ndelok wong lanang loman iki sawangan sing wedok. Lah sing wedok wajahe cerah, banyak senyum. Ya paling gawe dompete dibuka ana lah dhuwit 500.000 lipstik merek Mirabilano wedak kon ana keli ana Rexona ana lengowang ini ana. Iki tandane sing lanange loman. Lah sing lanang medhit sing wedok ketok. Ya wajahe pucet-pucet. Melaku gak iso mesem cucu. Disopo kancane gak sambung wis stres. Mampiro yu, wis warek. Tekondi kesuwun. Dadi mboten sambung. Dompete dibuka wis gak ono duwike, isine remason kuyuk minyak telon pakum 1001 ambek balsem. Bolak-balik ngentut ta sing ngene. Ya Allah. Sing lanang mau medit. Sing lanange lho ngesai duit 20.000 dicemitaini 20.000 dicemitaini kuat ceblok bayi itu minan nasi kok medit ya dua ambil manusia kapatnya duit ngocok bayi itu minal jannah kok medit ya dua ambil suarko kori ibu minan nari dan dekat dengan rahmat terutama teng pendidikane yoga putra putri. Aja medhit. Kangge agama aja medhit. Ngriki pamane enten sakulan sak menten. Wis. Kula niku teng anak kula niku pokoke damel agama teng pondok. Waktu sekolah MI ngoten niku kula teng bunyai niku bayaran setahun piro sakulan sak menten Mbah setahun langsung bar nang ngarepe wis nang ngarep bar setahun ben entuk ridone guru kula bar setahun padha-padha bayar umpama 20.000 ping setahun pinter rong puluh ewu setahun lurun ping rolas 200 tanggung lurun 200 patang lurun ya disambung 10 bungkus lah gitu geng ngapain nyedika gedut ya ini coro Muhammadiyah haram coro Muhammadiyah waktu ketua Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif ya. Yaitu majelis tarjih Muhammadiyah memutuskan rokok itu haram. NU pada makro ae. Makanya teng bandara Blimbing Sari tulisane kau medit. NU smoking. Wong NU kudu ngerokok metu. NU smoking. Lah sing Muhammadiyah sing maca no. Smoking dilarang ngerokok. Coro mlebu swarga disian NU ambek Muhammadiyah. Coro mlebu swarga NU disik terus Muhammadiyah. Napa tauhide wong NU iku kuat. Mergane NU yakin sing mateni wong iku Gusti Allah. Lek Muhammadiyah yakin rokok sing mateni. Karena tulisane teng rokok membunuhmu. Nah, mu itu Muhammadiyah. Rokok membunuhmu. Boten membunuh nu. Lek membunuh nu iku NU. Rokok membunuhmu. Niku yuak yakin. Lek NU yakin sing membunuh iku Gusti Allah sing mateni gitu nggih. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Tapi sing seneng rokok hati-hati niki ada peraturan baru. Sopo sing ngerokok
liwat ngarepe Kapolsek dicekel. Ya, hati-hati nih sing seneng-seneng merokok. Niki pengumuman. Mumpung dereng kula ini. Merokok liwat ngarepe Kapolsek dicekel. Apa? Lan kula tingali wong lek seneng rokok rata-rata matine cendhek. Kula tingali, temenan iki. Kula pun oh iku kae, oh kae. Rata-rata wong seneng rokok matine cendhek. Tasik dawa iman-iman. Wah langsung nyaut. Oh iman-iman larang-larang duwa dipateni. Nganti ngepres itu buru mati. Genine meh ngantuk labil. Para bapak, para sedherek ingkang kula hormati, ingkang kula cintai. Lah, pokoke ge urusan agama enake, wis aja iman. Loman, temenan. Mesti mengke berkah ilmune anake njenengan. Nanti satu saat itu jar bojo kula Mas, niki mboten cekap nih Mas, anake sikoke teng mriku, ya pun sak menten iki sak menten iki duwe mboten cekap. Kupingmu dolen, anting-antingmu dolen. Kalungmu dolen, gelangmu dolen, sing penting lunasi setahun aku. Jok nunda-nunda. Ben ilmune anake manfaat karo entuk ridhone Guru. Para bapak, para sedherek ingkang kula hormati, kangge agamane anak aja medhit saestu. Nomor kali sing sambung tenggene jenengan lek pun wafat ilmu mungkin dudungak no ilmu ni anak-anak iku habis sing ngaji tenger iki manfaat barokah Allahumma. Pun sing nomor tiga dungane anak jenengan sing soleh lan soleh. Seneng-senenge wong teng alam barzah niku lek putra-putrine dosa ngaji saestu. Dosane wong tuane sontek nang alam barzah mergo dungane anak sing saleh lan salih. Mati niku pasti. Sesuatu yang pasti dekat. Karena dekat sulit diteliti mati ini. Enten isu ijik dopok meromor suri niku mati enten boten boten suri cik kuyon meromor isu niku mati enten boten enten karena dekat kita tidak tahu sangat dekat sekali jadi kan saat ini kepanggil kulo ngaji sareng kali kulo meromor sesuk mati juga rawat di sakit mau terjadi ngoten. Kalau saat ini kepanggil jenengan, moro-moro satu setahun mana mati, gih sakit mau terjadi ngot. Sakit terjadi. Jangan moro-moro sesuk-isuk mati. Kulo pecah, jenengan gih pecah, jenengan mati, kulo gih mati. Karek nunggu saat, karek nunggu gili, gili. Kirangan, kirangan sing mati jenengan disik, kulo gari-gari, kirangan pulau kari-kari jenengan dhisik terserah Gusti. Umpami pulau kari jenengan dhisik kula mboten ikhlas. Jenengan dhisik pulau kari nggih mboten napa. Kula niki penahan mboten tempat. Bayai kula tasik enem lho Pak, ya jenengan pun sepuh, rambutnya pun putih kabeh. Kula tasik enem tasik suwi Pak Yai, lho malah saya ini gini, ini program ijro'il pencabut nyawa nih. Kalau titeni mawon, malah sing nom-noman sing agak sing mati. Mungkin ini, masya Allah. Angka kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur meningkat tajam. Setelah diteliti, yang paling banyak mati di jalan raya itu adalah generasimu.
tabrakan-tabrakan. Gempa bumi teng Cianjur, Jawa Barat setahun yang lalu. Kata sing mati, setelah diteliti lebih banyak anak mudanya dibanding wong tuanya. Gempa bumi teng Turki, ratusan ribu yang meninggal dunia. Diteliti banyak anak mudanya. Bal-balan teng Kanjuruhan Malang, tasih eling setahun yang lalu. Sing mati satu Selawi, arek-arek SMP ambek SMA niku sing mati. Nom-nom ngabin ke Kanjuruhan Malang niku. Nggih mboten? Sing kuwi mboten enten, nom ngabin sing mati. Jadi kalau titen ini program ijro ini ketimbain agak sing nom sing mati. Malah catatan buku saya 2000 sampai 2022 kemarin Desember 2022 ini ku catatan buku saya artis dan bintang film sing mati nomi 40 artis gih mulai Arifin Cenur, Siki Zulkarnain, Abengesti, Poppy Mercury, Riki Ricardo, Benyamin Soeb, Dono, Kasino, Nika Ardila, Sukma Ayu, Aldarisma Alfarini, Muhammad Taufik Safalas, Krise Basuki, Asmuni, Gitoro, Lisopan Supian, Susana, W.S. Rindra, Megi Z, Aji Masaid, Ustadz Jenudin M.Z, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Jojon, Ulga Saputra, Jupe, Seventeen, Singkwek Moklurung, Mbak Marijan, Mbak Mbak Suripan. Ini rong minggu ngapal. Ojo dibaleni mana iki? Baulet. Iki pas khodami liwat. Mari khodami ka ono wis ka. Ka iso apal. Masyaallah. Sing tuwae mbok lurut tok Mbak Marijan ambek Mbak Surip. Ya padahal Mbak Marijan iki jaduk-jaduke wong. Leteng TV niku Mbak Marijan sampe tinggal. Rasa. 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 Jaduk. Teng TV. Kenek Gunung Merapi ngeluntung segala norosok entuk kira-kira telung ulan disusul rambutin gimbal dan bawang basurit ini mati pisan nang kuburan cetuk ambil Marijan Marijan tak gendong kemana-mana kodoh tua ijan ya ini nong kabel kita gendong ojo ngomong jik nom sampean. Niku lek yogane jenengan sakit ngaos Quran Masya Allah. Bu, Pak. Teng alam kubur niku. Fatihah dikirimi ambek anak jenengan. Tek. Niku langkung seneng kangge tiyang alam barzah timbang dikeki donya lan sak isi. Mergo Quran niku aja ngomong sak ayat dua ayat kaken. Setunggal huruf mawon, Quran itu punya harga, punya nilai di hadapan Allah. Berapa harga Quran satu huruf? Kanjeng Nabi dawuh, harfun minal Quran khairum minad dunya wa ma fiha. Sak huruf saka Quran luwih apik dibanding dunya lan saisine. Sak huruf. Jenengan muni alhamdu. Niku wis limang huruf niku. Alif lam ha mim dal alhamdu iku limang huruf dibanding limang dunya saisine wonten ngersane Gusti Allah luwih mulya alhamdu timbang dunya lan saisine. Lho niki wau pinten huruf mawon sing diwaca anak jenengan niki wau nggih mboten? Masyaallah. Untung sangat jenengan enggak ada putra putri sakit ngaos Quran kelawan saya. Para bapak, para ibu, para sederek ingkang hormati. Kula niku nggadhah rencang teng Denpasar. Kenalan sering ngaji teng Bali. Sering ngawal kula. Semula kula mboten paham lek dhek niki mantan
bajingan teng Sanur kali teng Kutun. Gedhi dhuwur. Masya Allah, sing setri luar biasa. Ibunya betul-betul solihah. Sing lanang niki pokoknya bengi teng Sanur, teng Kute, Sanur Kute. Ngoten niku balik subuh. Kok marek subuh, marek teko turu blek, marek turu. Turu ngene niki tangi. Budal men teng Sanur kali teng Kute. Subuh teko maneh. Anake waktu nuju sitok wedok. Si sing setri niki biar ini teng pondok, omae teng Malang. Sing setri niki wis ngandani sing jalan mboten cerdas, wis gak ono mana wis. Aku kudu ngandani bojoku iki lewat mukjizat Quran. Yugane sing tasih alit niku diteraken teng TPG, jarak ini ku kali omae niku sekawan kilo. Ibu ini omes bendine ngeteraken. Betul sepeda motor. Satu saat anak ini di sudah. Gurune Sanjang lek wis sudah wali santri harus datang bapak dan ibunya. Ibu e Sanjang teng sing lan. Mas, anake awake dhewe di sudah. Nyenengno anak, Mas. Aku ngeterno anake sampean bendino, bendino anggere sore, patang kilo, wis tak lakoni selama limang tahun. Limang tahun. Sampean sepisane gak tau ngeterno. Iki aku njaluk tulung sampean teko, sepisane teko. Sing lanang njabe yo. Gak usah. Opo? Sampean nek teko, aku gak usah. Urusannya anak, urusannya sampean, urusannya mau lanang. Sing setri nangis, dia lunggu ambil rokokannya, diambung si kilis yang lanang. Mas, saya esku, sepindah. Sepindah ini gitu, tok. Mantan itu betul satu gil. Kulo sing ngurusi anak sama. Pokok sepindah ini, gitu. Kulo nyeneng no anak yang jenengan, lan niki kepingin kersane manfaat barokah, niki permintaan guru-guru nih Mas, lek bapak ibu e kan rampuh acara wisuda. Diampuk sikil. Akhirnya kok lulu sing segala. Ya wis bisa niki ayo janji ya. Nggih Mas, sepindah niki. Pun sampean catet pun teng kubune sampean sepindah. Lah sampean kira yakin kalau tanda tangan niku to. Ayo wisuda ngene iki. Tuki suami istri. Ambil anak ini. Bahasan marah wisuda diumumno anak EDN ini ranking satu terbaik bacaan Quran. Ke apal surat Yasin, surat Fatihah, Al-Mulk. Tiga ini apa? Ambe anu, bapaknya lu gemburi kalau lu gemburi. Lu gemburi kalau apa? Si ambe, nopo, guru nih, ayo coba nak kamu baca nak mulai surat Yasin nak diwaw surat Yasin tas Fatihah Al-Mulk marek ngonten bapak ini selama ini ngaji surat Yasin bapak ini nangis dan guru nangis setelah ngonten mohon ayah ibunya supaya naik ke pentas untuk mendampingi anaknya karena akan mendapat hadiah. Bapak ini mulai tekong buri gugu dan teng pentas nih wana ini dia bunyi jungkel bapak aku isina ternyata sampean apal surat Yasin sampean ngaji Quran enak nak mulai dino iki nak tobat aku nang pangeran nak tobat aku nang Gusti Allah gak kate aku ngelakoni maring nang Sanur nang Kute wis aku tobat. Akhirnya bapak ini nyuwun teng guru nih, guru TP gini nih, kan mulang deh, privat teng di tenggalome. Aku jaluk Ustad sing iso bimbing aku.
akhirnya dek ini kita bimbing ngaji Quran kali Ustaz ini sakit saya saat ini mau Quran. Tapi sak awak ini mulai dikiri ini awak ini sini tato tok tato boleh gambar kembang itu tempat gambar arah itu butuh loh tato tato nya sak awak barokai Quran lan gigihnya ibunya yang luar biasa membimbing putrinya untuk mukjizat Quran diwasakan ambil anak surat Yasin hidayah mandap teng atine bapake taubat ngantos saat niki saat ini jadi pengurus takmir masjid Pak Tan niki bapake sing tatuan iso jungkel teng pentas. Mula doa ibu itu luar biasa. Sing tua dengan anak wis, sing betik, pokoknya ibu itu panggah mati hai anak mau terus di fatihai. Yakin satu saat pasti akan kembali sujud ngambung si kelimbo tukar dan tengersannya Allah Subhanahu. So aku sih gak seneng lihat dua anak bar sholat dunga nunjenengan. Bar maghrib Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim nang alam barzah dosane wong tuwa langsung tek alam kubur padang mergo anake maca surat ya Yasin. Seneng-senenge wong nang alam kubur iki Bu. Lek sing urip dicik ndungakno. Apa maneh sing ndungakno putra-putrine? Wis mesti mandine wong gawe Kanjeng Nabi ngoten kok, nggih mboten? Sing saged sambung niki anake awwaladin shodiqin yad'ulah. Nang dunya butuh dunya. Nang dunya butuh dunia disegai sangu ibadah nang alam barzah butuh dunia nang dunia butuh dunia nang alam kubur butuh dunia kalau teko jenengan jenengan jawab sing jujur amin tak teko tangan kiwa kula niki nyepeng deboki gedang semerep deboki gedang ya nggih. Tangan kanan nyekel emas limang gembreng. Lek jenengan kon milih milih emas nopo deboki gedang kira-kira. Monggo jenengan jawab sing jujur. Milih apa Bu? Debok jenengan emas. Ono sing milih debok, ono sing milih emas. Kalau tak sanjang nang dunyo butuh dunyo, gawe sangu ibadah lek emas limang gembreng kenek gawe bangun TPK kenek gawe bangun masjid kenek gawe nyantuni arek yatim kenek gawe ngumrohno guru-guru ngaji deboki gedang damel nopo dikintir apa nang kali wong deboki gedang karuan gedange kenek gawe nogosari kenek gedang gembreng lek gedange gitu nggih deboke gua ae mestine jenengan milih emas limang gembreng kenek ge sangu ibadah gitu nggih on lunga nang Denpasar numpak kapal Ketapang Gilimanuk karena cuaca ekstrim seperti kemarin ndak jalan 2 hari 2 malam kapal baban tutup tengah laut cuaca ekstrim moro-moro kapal diantem ombak ngguling kapal kelelep jenengan kemampul tentang laut kulo dugi beto emas lima gembreng ambek deboki gedang jenengan pilih pun dingin kok cepet ganti ternyata jenengan lebih milih deboki gedang gitu nggih emas ojo lima gembreng limang tong lah wis nggih limang tong mau
jenengan mesti mboten ngereken teng Mas Limang Tong niku. Mesti jenengan milih deboge gedang. Ternyata deboge gedang yang tidak ada harganya sama sekali lek wis teng tengah laut lebih dibutuhkan kali panjenengan timbang emas limang tong. Artinya tasik nang alam dunyo mawon ada satu saat dunyo ga ono gunane. Emas limang tong ndak ada harganya sama sekali. Padahal sinang dunyo niki nggih mboten. Sinang dunyo teng tengah laut. Lah wong teng alam kubur terus Kanjeng Nabi kados wong kerem. Butuh pertolongan kangge sing urip-urip niki. Butuh deboki gedang kados setengah laut nih kau, gitu betul. Amuloh, lek putra putri jenengan sakit ngaus Quran, khairukum man ta'alaman Quran wa'allamahu. Sapi-api putra jenengan sing ahli Quran. Masya Allah. Bar maghrib Yasin, malam Jumat tambahi tahlil, malam Senin dibaan berjanjenan. Dengar kita sih wonten berjanjenan. Asik nggih. Walamma tamma min hamdihi syahran ala masyhuril aqwalil marwiyah. Tuwfi bil Madinatil Munawwarati Abuhu Abdullah. وكان قد استجب أخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يؤالون شقبه وشقواه ولما تم من حمله على رشد سدو أشهر قمريا وأنا للزمان أن ينجلي عنه صدا حذر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحضيرة القدسية وأخذ المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا ya lanjut mau sholat. Masya Allah. Sholawatan ya ono hadirin. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jaha indallah inna dekat polisi mulai narkoba di penjara belum tahu gak diindahin anak diindahin orang di ibu waktu ke penjara di kerong suara guru sarulah dengan rumah kecekal KTP itu memang nanya ke pintu pasir lima perak ada sembilan sepuluh saat ngeluruh kan jadi kebudalan TPP sore-sore jadi malah kita harus juga motor dan disport di kantor dulu
Nesing iso ngaji Quran enak, bapak kan tinggal dulu di telur. Ahmad, dalam bu, bapakmu kan tinggal dulu nak, mau ke surat kasih, mungkin bu. Masalah ini, bapak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Al-Quran Al-Hakim. Adikmu mau uji, Fatimah turun, Fatimah turun aja di situ. Brandy, itu ayahmu mampu banget. Batas surat Yasin pun sakit, bu, kurungan benar-benar yang terlipik, benar-benar yang terbantai, gak tahu ngaji. Sopo terus ngotong surat Yasin, bapak mudulih, yuk, bapak boleh. Gampang bu, kalau berkata kasih ilmu amal. Sampun tumpur, maka bagi-bagi waktu, jam setunggal dan seragi. Poro bapak, poro ibu, poro sederek, ingkang kula hormati. Tutup pun dini kewawah.